official merchandise. Jakarta Sneaker Day. The putang ina. Oh, itu kuning tadi. Buat handband maksudnya. Kayaknya yang ini enggak ada. Enggak ada kawin sih. Tapi pakai sendal gila ya. Masa di jatuh pakai sepatu dulu gila. Ayo, son of a bitch, man. Keep it real, man. Bagaimanapun lo di kantor ini. Sudah lu cek ini ya, Pak De ya. Pak De beli jadi ya? Bagus, Jan? Bagus. Cuma kenapa ada Yang ini doang. Guys, ini di tahun ketiga kita di Jakarta Sneakers Day, event sneakers terbesar di Indonesia. Sebenarnya kita bukan sekedar talent, tapi juga official partner merchandising. Oke? Camkan itu. Gerombolan si berat. Halo bosku. Kabar pak? Si cewek itu mau merit ya? Jadi mau merit dulu, makanya nggak bisa masuk. Kebetulan jadwalnya dia nih. Merit gimana? Kan ininya di sini. Nanti di pinggir-pinggir apa? Pagar. Ya, lu pegang dulu deh. Diam. Pasin di ujung besinya. Itu gue nyebutnya apa ya? Gue nyebutnya entrepreneur. Karena awalnya itu gue bergerak, atau ya bisa dibilang gue tuh mulainya tuh gambar sepatu, terus gambar dompet, gambar jaket. Tapi basically gue adalah seorang graphic artist di mana gue bisa gambar di jalan. Jadi sebenarnya ini bisa dibilang salah satu pengalihan media gue juga. Selain maksudnya kan gue bisa gambar di tembok, tapi kalau gambar di tembok itu harus setiap hari, dan itu harus keluar kos yang lumayan mahal juga untuk bisa supaya ditangkap. Iya, ya betul, sering banget ditangkap gue dulu. Jadi kayak kita 25 orang gile dirombak sama dia. Nah, terus GSD sekarang sih menurut gua asik banget. Cuma kurangnya satu menurut gua sih. Alkohol. Menurut gua kurang apa ya? Kurang banyak instalasi historical tentang si sneakers itu sendiri. Ya, okay. Jadi museum kayak gitu. Iya, museumnya. Jadi lebih ya menurut gua kurang itu aja sih, kurang pemanisnya aja. Tapi tahun ini lu udah ada area sendiri lebih oke. Oke banget. Coba dah. Sekarang itu banyak kolapsnya sih, gila. Kolapsnya tuh banyak banget. Hampir semua community culture-nya kita banyak kolaps. Itu gila banget. Dan kayak year of collaboration gitu sih, bro. Terus juga, gue seneng sih tahun ini lebih berasa gak ada gapnya antara beberapa culture-nya. Kayak sneaker bisa ada hip-hop juga, ada graffiti juga, ada mural juga. Terus abis itu dari sisi sneaker-nya juga kayak kita masuk di sini kayak satu ruang yang nggak ada tembok pemisahnya gitu loh, semua jadi satu sih alhamdulillahnya tahun ini. Ya semuanya buat satu, buat buat ningkatin awareness tentang sneaker. Iya. Kemampuan culture sneaker. Iya, maksud gua tahun ini dan diharapkan tahun-tahun kedepannya ekosistemnya ini bisa sustain lah, nggak cuma beberapa tahun aja, tapi ini persiapan kita buat jangka panjang sih. Gua pengen ekosistem ini terus bisa berjalan lah. Karena ini suatu apa ya, suatu bentuk support ekonomi negara juga sih. Yang paling gila kalau itu sama siapa?
Urbain. Sampai merchandise kita itu sekarang bakal sama Urbain. Pakai baju. Aku mau ganti dulu. Pakai staff nih. The APX. Abo. Ikam. Tapi gue di jarak pake like bang. Terus sepatu gue dibuat battle semua. Karena lo ya? Iya, sekarang lo semua lo punya Air Force One. Ya ini sebuah kolaborasi yang gua buat antara PD Semangki sama Immune Kids. Kalian lihat sendiri di sini Immune Kids. Jadi basically kenapa gua bikin sepatu ini sepatu anak kecil, karena gua ngerasa gua belum siap buat bikin sepatu yang dewasa. Jadi waktu gua bikin sepatu, gue keinget sama anak gue sih di rumah yang umurnya baru 1.5 tahun, dan gue rasa gue pengen waktu ntar nih anak gue gede, anak gue tetap bisa tahu gitu kalau gue pernah buat sepatu juga gitu loh. Dan desainer juga gonyel, temen gue percaya banget sama dia. Semoga ini bisa jadi salah satu bagian dari history Beda Semangki dan Immune Kids ke depannya, dan jadi salah satu history untuk sneaker industry di Indonesia. Begitu aja. Kemarin Dai, jadi bisa di breakdown brandnya tentang apa, konsepnya apa? Ini tahun pertama biasanya? No, kita establish dari 2018, itu launching pertama kali di USS, Urbain Sneakers Society. Dan actually we launching our product in USS itu untuk female only, woman streetwear and apparel. Tapi banyak request, minta cargo untuk cowok lah, terus top untuk cowok yang unisex. Jadi aku lihat antusiasnya buat cowok besar banget, dan season 2 di JSD ini aku bikin yang untuk cowok juga. Okay. Untuk historinya sendiri, kenapa aku bisa kasih nama Cashless, aku ada partnership sama my partner, Yeni Kristiani. Nah, aku sama Yeni sering pergi event, karena kita fashion influencer dan content creator. Jadi kalau ke event kemana-mana, karena rumahnya dekat, selalu bareng. Nah, pas bareng-bareng itu, when we need money, she cashless. I have. And when I need money, when she need money, I cashless, she had. Terus feedbacknya tentang JST? Feedbacknya dari JST bagus banget sih. Inputnya ada nggak? Biar bisa lebih bagus lagi eventnya. Nggak, sih paling security-nya aja sih ya, karena aku dengar di sini ada yang kehilangan barang, kayak misalnya good-good lain yang jual retail. Cuman which is barangnya mahal ya. Sepatu lah, tas Supreme lah, whatever. Pokoknya the branded stuff di sini banyak yang hilang. Jadi input dari aku ya cuma security-nya aja. Kasih shout out lagi Instagramnya apa? Instagram kita, untuk kalau kalian mau follow Instagram kita, Cashless Asia 4 kali. Dan untuk aku sendiri, @tamaradai, my partner @yenikristiani. Dai-nya gimana sih? DAI, not DIA. DAI. Yes, Dai. Oke, thank you. Thank you. Sampai lupa waktu, masuk hari Sabtu, keluar Senin subuh.
representing Sydney's finest is in town. What do you think about this event, man? It's crazy. It's crazy. Next level. Do you guys have something like this in Sydney? Yeah. Oh, it's one of them. Okay. The kickstand. Yeah. Oh, okay. He runs the show. Oh, shit. Okay. Yeah. Did you buy anything that you're looking for? This is going around. Urbain. Urbain. This is for our YouTube channel. Oh, really? Oh, you got one? Yeah, we got one. We just started like 3 months ago. 3 months? Urbain. Ceritain dong pengalaman lo di Jakarta Sneakers Day itu kayak gimana sih? Jakarta Sneakers Day? Iya. Jadi event tuh aku ikut pakai bahasa Jawa atau apa ya? Iya dong. Iya dong. Gak usah nyawa apa-apa. Jadi kalau aku tuh udah ikut JSD itu dari yang pertama. Dari yang pertama itu awal mula rame. Terus crowded parah, pada waktu itu orang masih latah juga di sini. Iya, betul-betul. Lokalnya malah gak ada. Iya betul, yang pertama lokal gak ada. Dan itu sampai dapat kritikan ya. Ya salah satu yang kritik kenceng Iser itu. Sarannya Iser dimasukin di kedua. Tapi gue ikutan, baju lokal ada tuh. Urbain ya, yang pertama yeah, ikut ya lu? Ikut. Satu-satu brand lokal. Iya, satu-satu. Satu-satunya kan? Satu-satunya. Terus yang kedua, buka lagi. Iya, buka lagi. CSD, nah itu gerungnya sempit, chaos parah. Betul. Nah yang ketiga ini brand lokalnya tambah banyak, gue ikut lagi. Dan dia tuh antriannya bukan ke brand luar, tapi brand lokal. Iya, justru itu plusnya berarti? Plusnya itu, jadi brand lokalnya berjaya layak. Kalau harapan lo untuk kedepannya, apa nih kira-kira yang perlu diperbaiki dari JSD? Harapan aku buat JSD sih kedepannya, yang pertama konten sih. Konten tuh di sini kan, kita di sini movement buat bukan buat selling doang. Iya betul. Ya kalau bisa untuk pakai community-nya jangan cuma ngajak doang, tapi ada komunitas-komunitas yang diajak untuk diskus juga. Iya betul. Bisa komunitas football ya kan. Betul. Kalau komunitas musiknya kan. Terus karena kan yang laku di sini Jordan berkaitan basket, tapi community basketnya cuma macam apa. Terus gak ada engagement-nya ya. Iya, terus kalau bisa di bagian lobby selain sini itu kasih landscape. Betul. Ya bisa itu untuk remaja. Kan kalau sini udah bagus nih, udah remaja. Deck skit ya, udah. Jadi konten-konten buat culture-nya dinaikin lagi. Oke, siap. Gitu aja deh. Iya, gitu aja. Thank you. Siap. Alright. You know what it is, huh? Lagi nyari apa nih bro? Udah follow belum? Kamu pernah ada sih di Instagram? Tapi gak di follow. JSD 2019 ini gue udah 2 kali datang. Kemarin ini hari ketiga, kemarin gue pertama datang. Ramai banget sekarang. Seru, lebih apa ya? Lebih terkonsep kalau dibanding yang tahun-tahun sebelumnya. Terus emang kayaknya yang booth-nya jualannya nggak sebanyak yang pertama kali ya kayaknya. Nggak sepadat yang pertama. Cuman justru kalau gue lihat sekarang booth-booth yang jualan tuh kayak lebih selektif ya, lebih pilihan. Jadi kayaknya emang apa? Semakin tahun kayak yang datang semakin banyak. Polisinya. Terus kalau misalnya kedepannya, mudah-mudahan sih gue sesimpel JSD masih akan tetap bikin next JSD yang kedepannya. Karena menurut gue JSD ini termasuk salah satu, gue bisa bilang mungkin yang paling oke secara kemasan gitu. Karena dia ada talk show, terus ada auction, ada semuanya ada. Jadi ada sharing ilmunya, ada yang perform juga. Gue lagi udah nungguin si tahun 13 perform jam 5 nanti. Jam 5 dia katanya perform. Menurut gue pasti keren banget, apalagi ini udah beberapa tahun terakhir udah dibuat. Dan buat lagi banyak banget kan sekarang istilahnya tuh orang di kantor juga, orang-orang kantoran kayak gue tuh rata-rata kantoran boleh ngasih outfit ataupun kadang-kadang lo di beberapa hari lo bisa berbaju santai gitu dari atas sampai bawah gitu. Pasti jadi lebih banyak yang datang juga orang-orang kantor. Terus kalau menurut gue
jangan sampai diputus lah, terus-terusan tren ini terus-terusan ada. Dan yang pasti kalau bisa sih cuma satu minggu, jangan jadi dari Kamis. Kalau dari Kamis kan potong 2 hari buat yang orang-orang dari kantor tuh, cuma mungkin karena emang venue-nya hari Minggu juga bisa. Nah, mungkin next-nya bisa cari venue lain yang bisa sampai hari Minggu gitu. Jadi dapat weekend-nya 2 hari Sabtu Minggu, yang pasti bakal hype banget. Itu aja sih, sukses. Kalau yang filosofi kita sih, kalau streetwear itu ya dari katanya aja streetwear ya, ya berarti clothing yang mengadaptasi budaya dari jalanan itu sendiri. Oke. Okay. Lo pelaku atau bukan memang nggak penting, tapi akan lebih baik lagi kalau lo pelaku dari industri itu sendiri. Oke. Okay. Kan gue streetballer, Kupi juga dulu streetballer, yeah. Dan Lady Boy. Seperti brand-brand di luar sana itu kan rata-rata dimulai dari skater. Oke. Okay. Terus Godfather Clothing di Indonesia juga 347 itu mereka server. Iya, benar. Jadi di saat lo pelaku industri itu, lo akan punya sense lebih baik dibanding orang yang sekedar punya duit, ya gue bisnis apa ya, bisnis clothing. Biasanya sih umurnya gak panjang. Oke. Okay. Gue tau Urbain berlama sih, kan mereka berdua temen gue. Tapi yang gue suka dari Urbain, mereka gak cuma sekedar brand yang jual baju atau clothing-nya. Mereka ada aktivasinya gitu, campaign-nya. Mereka punya raw material, mereka punya brand-brand hijau. Jadi menurut gue pengen banget kayak brand yang punya aktivasi di lapangan untuk menggrab skena gitu. Jadi gue suka mereka, jadi ini jelas gue tentang kemana arah mereka. Jadi begitu mereka ajak gue kerja sama, gue gak pakai pikir dua kali, gue langsung yaudah. Terlebih lagi desainnya juga sangat menarik. Seneng juga melihat tahun ini ada brand-brand clothing lokal yang dihidupkan, karena sebelumnya cuman kita doang nih yang dikeroyokin sama tenan-tenan vegan. Seru juga bisa lihat brand baru yang kayak Cashless sama ada Iwan Prasetyo di depan juga, ada Custom, ada Never Think Abyss juga. Seru, jadi kayak reuni lagi. With the man himself, Aditya Logi. Yo! Gimana nih? Kan udah ngejalanin tahun ketiga. Ada feedback atau ada apa komen tentang eventnya, atau security-nya kurang oke, atau gangnya kurang besar? Yo, gangnya kurang besar ya? Gila, udah gede banget gangnya. Nggak sih, gue senang banget tahun ini yang lokal nih, sudah bersinar. Iya, lebih banyak, dan lebih banyak. Dan itu kayak kita lihat kemarin, sebuah kompas coklat tahun lain tuh sejam setengah soal. Oh, itu baik banget tuh. Wah, jadi maksudnya kayak aku senang banget. Yang angkat justru sekarang ini adalah lokalnya gitu ya. Ini juga ada Black Diamond. Sama kali, his brand, launching Black Diamond. Gimana? Diamond, oke. Oke, mudah banget. Kaos yang kau pakai ada sold out, beberapa kaos juga sold out. Jadi ternyata sangat animonya kalau lokal tuh gede banget. Ya memang namanya event hari terakhir rame, kita kadang-kadang nggak bisa miss. Kita kadang-kadang miss beberapa security apa namanya hal keamanan gitu ya. Kita akhirnya emphasize untuk orang supaya lebih menjaga barangnya. Cuman overall gue sangat amat surprise dengan semua yang datang. Gue Polo dari Indonesia Sneaker Team, JST. Pendapat gue mengenai JST tahun ini lebih meriah lagi, lebih ternyata lebih ramai lagi. Kita bisa ngelihat booth-nya juga sampai ke depan penuh banget, crowd-nya juga gila. Dan gue lebih seneng sih kali ini kayak apa ya, banyak kontennya yang ada di sini, nggak cuma ngedatengin pembicara juga, tapi kayak ada banyak rilisan sepatu yang keluar di sini, terutama dari brand Kompas, kolaborasi sama temen gue Brian. Banyak sih komunitas juga terus diajak untuk ini ya, apa, untuk ikut serta, untuk support, saling support juga. Gue sangat seneng sih, mantap lah JST tahun ini. Yeah.